Jadi dalam psikologi kita mengenal adanya suatu pendekatan ya yang disebut dengan lifespan developmental perspective ya, atau pendekatan perkembangan sepanjang hayat. Nah, dalam pendekatan ini para ahli mengatakan bahwa manusia itu pada dasarnya berkembang mulai dari konsepsi ya, jadi bahkan sejak sebelum dilahirkan, yaitu ketika bertemunya sel telur dengan sperma. Kemudian perkembangan itu berlangsung terus-menerus sampai nanti ketika meninggal. Nah, menurut pendekatan tadi, perkembangan itu berlangsung dalam berbagai masa atau tahapan ya. Jadi ada masa pranatal, itu adalah sebelum anak dilahirkan ya, jadi saat berada dalam kandungan. Kemudian masa infansi atau masa bayi, itu dari dilahirkan sampai umur sekitar 2 tahun. Kemudian masa early childhood atau masa kanak-kanak awal ya, itu adalah sekitar sebelum SD ya, jadi mulai dari umur 2 sampai sekitar 5-6 tahun ya. Setelah itu adalah masa kanak-kanak tengah dan akhir, yaitu sekitar umur SD. Nah, setelah itu manusia memasuki masa remaja ya, sampai umur sekitar bervariasi ya, antara 18 sampai 21 tahun gitu. Nah, setelah itu umur 21 tahun itu manusia memasuki masa dewasa awal, ketika mereka mulai berkarir seperti itu. Nah, kemudian masa setelah itu disebut masa dewasa tengah, yaitu umur 30 sampai sekitar 50-60-an ya. Nah, setelah itu disebut masa dewasa akhir ya, atau seringkali juga disebut masa lanjut usia, umur 60 ke atas seperti itu. Perkembangan itu berlangsung dalam berbagai aspek ya. Jadi manusia itu berkembang dalam aspek pertama fisik atau biologis ya. Apakah seseorang itu bertumbuh sesuai dengan usianya ya, misalnya tinggi badannya, berat badannya, keterampilan-keterampilan motoriknya ya, motorik kasar, motorik halus ya. Kalau motorik kasar itu melibatkan otot-otot yang besar, misalnya kemampuan untuk berlari, meloncat dan sebagainya. Kalau motorik halus itu melibatkan otot-otot kecil ya, misalnya kemampuan untuk memegang pensil, melukis dan sebagainya ya. Kemudian ada lagi aspek kognitif ya. Aspek kognitif itu kemampuan berpikir. Itu dekat sekali dengan aspek bahasa ya, kemampuan untuk berbicara, memahami pembicaraan, memahami bacaan dan sebagainya. Kemudian ada lagi aspek sosial dan emosi yang juga sangat dekat ya. Itu adalah aspek-aspek seperti kemampuan untuk membangun interaksi dengan orang lain, dan juga bagaimana dia mengelola emosinya ketika berinteraksi dengan orang lain ya, bagaimana dia bisa mengontrol impuls-impulsnya atau dorongan-dorongan yang ada dalam dirinya, menyesuaikan dengan lingkungan dan sebagainya. Nah, ada lagi aspek lainnya ya, yaitu aspek moral ya. Perkembangan moral itu juga suatu yang sangat penting. Jadi bagaimana seseorang itu tahu bahwa sesuatu itu salah atau benar ya, itu esensi dari moralitas. Jadi ketika anak atau manusia itu berkembang secara optimal dalam hal moralitas, maka dia akan bisa memahami mana yang benar dan mana yang salah ya. Jadi aspek-aspek perkembangan yang saya sebutkan tadi itu tentu saja saling berkaitan satu sama lain ya. Jadi tidak bisa saling dipisahkan. Sebagai contoh misalnya ya, aspek fisik motorik tentu akan berkaitan dengan perkembangan dalam aspek sosial emosi anak. Coba kalau misalnya seorang anak itu berkembang badannya secara optimal, dia bisa main basket, bisa main sepak bola, pasti kepercayaan dirinya akan tumbuh dengan lebih baik daripada anak lain yang mungkin tidak bisa melakukan apa-apa meskipun badannya sama-sama besar, tingginya sama ya. Nah, contoh lain adalah misalnya perkembangan bahasa dengan
perkembangan moral ya. Jadi di dalam perkembangan bahasa itu kan anak akan belajar untuk memahami kalimat-kalimat, memahami cerita, dan juga berbicara ya. Nah, kalau anak ini bisa membaca cerita dengan baik, memaknai cerita dengan baik, tentu dia juga akan belajar dari cerita apa yang dibacanya itu. Jadi ada dua faktor utama yang mempengaruhi perkembangan manusia ya. Kita biasa menyebutnya faktor nature dan faktor nurture. Ya, nature itu alam. Ya, jadi alam yang dimaksud di sini adalah kecenderungan alamiah individu ya. Jadi dia biasanya sudah dibawa di dalam genetiknya. Nah, yang kedua adalah faktor nurture. Nurture ini adalah lingkungan ya, atau pengalaman-pengalaman, pengasuhan itu diantaranya. Faktor nature itu hampir tidak bisa kita pengaruhi karena ya tergantung dari siapa orang tua kita dan sebagainya. Ya, tapi faktor nurture ini sangat bisa kita pengaruhi melalui stimulasi ya, stimulasi perkembangan itu adalah sebuah istilah yang sangat penting di dalam psikologi perkembangan. Nah, stimulasi itu apa? Stimulasi itu pada dasarnya adalah memfasilitasi, menyediakan lingkungan yang sebaik-baiknya, mengoptimalkan apa yang ada di dalam individu itu sehingga dia menjadi pribadi yang seoptimal mungkin sesuai dengan potensinya. Nah, jadi bisa kita berikan contoh misalnya si A dan si B ini sama-sama keturunan orang yang berbakat musik dan mereka juga mewarisi bakat itu sehingga nature-nya sama. Tetapi kalau si A ini mendapat stimulasi untuk bermusik itu sejak dini ya. Misalnya dengan diajari oleh kedua orang tuanya dan sebagainya secara intensif, nah mungkin bakatnya akan lebih berkembang daripada si B yang meskipun punya bakat tetapi tidak distimulasi. Nah, stimulasi perkembangan ini terutama sangat penting ketika individu berada di masa-masa yang di dalam pendekatan lifespan development itu disebut sebagai critical periods of development atau masa peka perkembangan. Ya. Nah, masa peka perkembangan ini adalah masa di mana aspek-aspek perkembangan tertentu itu dapat mencapai perkembangan yang optimal dengan stimulasi yang terbaik. Nah, setelah kelahiran itu masa peka itu ada pada perkembangan sensoris, fisik, motorik ya. Kemudian pada masa-masa kanak-kanak awal hingga akhir itu yang paling sensitif untuk berkembang itu adalah aspek motorik dan juga bahasa. Nah, kemudian setelah menjelang masa remaja, itu yang paling sensitif itu adalah aspek kognitif, higher order kognitif. Ya, jadi kemampuan individu untuk berpikir secara advance itu berkembang secara optimal biasanya adalah pada masa-masa kanak-kanak akhir hingga remaja. Tentunya dengan stimulasi yang optimal ya, dengan stimulasi yang maksimal. Sehingga pada masa-masa peka tersebut ya, kalau individu itu mendapatkan stimulasi yang terbaik, maka ia akan tumbuh menjadi sangat optimal sesuai dengan potensinya tadi. Jadi dari dulu itu hobi saya memang nulis. Dulu waktu SMA sampai pertengahan kuliah, saya menyalurkan hobi saya itu di film. Jadi saya nulis untuk nulis film. Nah, tapi setelah saya 4 tahun di film, saya mulai merasa resah. Kenapa kok saya mulai merasa resah? Karena ternyata saya menemukan film itu punya banyak keterbatasan.
Satu, dari sisi durasi. Ketika saya bikin film, otomatis kan saya cuma bikin film pendek atau dokumenter yang durasinya di bawah 30 menit. Jadi untuk engage sama penonton itu kita punya span yang terlalu sedikit. Kedua, ternyata ruang film itu tidak inklusif. Film tidak bisa dinikmati oleh banyak audiens. Maksud saya gini, ketika saya bikin film, yang bisa nonton paling yang cuma datang ke festival. Atau yang dia punya akses internet. Atau yang dia misal bisa pinjam laptop temennya, punya player disk dan lain-lain. Artinya itu film itu nggak bisa berada dalam kehidupan kita sehari-hari, nggak bisa handy, kayak gitu loh. Nah, dari situ saya melihat bahwa film ternyata akhirnya nggak bisa menjadi sahabat buat audiensnya. Ketika dia nggak bisa jadi sahabat buat audiensnya, dia tidak bisa mengajak audiensnya untuk ikut tumbuh bersama. Dari itu tadi, sebagai mahasiswa psikologi, terus saya mulai mikir, gimana ya hobi saya itu bisa saya elaborasikan sama keilmuan yang saya pelajari di psikologi. Nah, dari situ, terus saya mulai cari-cari, saya mulai research kayak artikel, jurnal di internet. Dan saya menemukan gini, ada salah satu penelitian, jadi itu penelitian dilakukan oleh McClellan sama koleganya ketika mereka sedang merumuskan teori motivasi yang isinya need for achievement, need for power, sama need for affiliation. Ternyata mereka itu melakukan studi terhadap seribuan buku dongeng atau folklore dari seratusan negara di Eropa. Dan dari temuan studi itu, mereka menemukan bahwa dongeng-dongeng yang memuat muatan need for achievement yang tinggi itu bisa menstimulasi orang-orang yang baca untuk juga punya karakter sebagaimana yang ada di dongeng. Nah, dari situ saya mulai muncul ide gitu loh, kayak oh ternyata iso ki aku mengelaborasikan apa yang jadi hobiku dengan keilmuanku di psikologi. Nah, dari situ akhirnya saya mulai muncul ide untuk nulis buku dongeng. Tapi ternyata juga prosesnya tidak mudah. Kenapa? Karena di Indonesia kita itu punya permasalahan literasi yang sangat serius. Jadi literasi itu kalau kita artikan secara umum adalah kemampuan seseorang untuk menangkap ya, suatu makna, kemudian memahami, kemudian evaluasi, dan menggunakan itu untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Kalau bicara tentang seberapa luas literasi, sebetulnya literasi itu ada bermacam-macam. Tetapi yang paling utama sebetulnya biasanya dia ada literasi bahasa, literasi matematika, literasi sains, itu yang digunakan oleh internasional untuk mengukur critical thinking. Tapi kemudian sekarang dengan berkembangnya zaman, ada literasi digital, dan jangan lupa sekarang juga ada literasi teknologi dan literasi manusia. Nah, kaitannya dengan literasi bahasa dan juga literasi manusia, kalau saya bilang di sini adalah tentang bagaimana literasi ini mampu kemudian mengoptimalkan tumbuh kembang manusia. Saya kira sesuatu yang basic sekali, karena literasi ini kan tadi saya bilang kemampuan manusia untuk menyerap sesuatu ya, intinya begitu, kemudian untuk menyelesaikan masalah. Sehingga ketika seseorang itu mempunyai kemampuan literasi yang tinggi, maka berarti dengan kata lain dia bisa mampu memperoleh banyak sumber untuk menyelesaikan suatu masalah. Ketika masalah semakin kompleks, maka sebetulnya dia membutuhkan literasi yang lebih banyak lagi. Nah, jadi kenapa misalnya kita bicara bahwa di Indonesia penting sekali untuk menumbuhkan literasi ya? Karena itu ada kaitannya dengan bagaimana masyarakat Indonesia atau manusia Indonesia atau di dunia ini bisa menyelesaikan masalah-masalahnya dari yang masalah sederhana sampai dengan masalah yang kompleks. Kalau di Indonesia, menurut most literate country ya, Indonesia itu kan nomor 2 dari bawah, 60 dari 61 rankingnya. Tapi itu dia baru mengukur tentang minat baca. Minat bacanya saja masih rendah. Belum kita bicara tentang kemampuan literasinya, yang tadi saya ungkapkan bahwa literasi ada berbagai macam. Diukur dari 3 hal tentang bahasa, matematika, sains. Saat ini Indonesia itu kalau tidak salah ranking 7 dari bawah dari 74 negara. Itu berarti dia tidak minat dan dia tidak literate. Ketika dia tidak literate, maka akan ada banyak impact terhadap tumbuh kembangnya. Tidak optimal dalam hal kemampuan masyarakat Indonesia ini untuk mengabsorb atau menerima informasi-informasi kompleks. Kemudian juga
apalagi untuk menyelesaikan masalah. Ada penelitian terakhir yang menyatakan bahwa anak-anak Indonesia itu tidak mampu membaca lebih dari 3 halaman. Bahkan ada satu kalimat juga yang mengatakan bahwa dia tidak kuat untuk membaca lebih dari 5 paragraf yang kompleks. Jadi bayangkan ketika dia tidak kuat untuk membaca itu, maka dia berarti juga tidak kuat untuk mengabsorb banyak informasi untuk menyelesaikan masalah. Sayangnya di Indonesia ini pendidikan baik di keluarga, dari level keluarga maupun level nasional, kalau saya bilang, itu masih lemah di olah pikir. Padahal kalau teorinya atau kita pakai teori neuropsychology ya, semua atau mesinnya manusia itu pertama-tama ada di otak. Ketika olah pikir lemah, maka kemudian dia tidak mampu memaknai satu perilaku baik itu untuk terus dipertahankan. Pertanyaannya kenapa lemah? Karena literasinya lemah. Literasinya rendah. Stimulasi anak-anak Indonesia untuk memahami bacaan, memahami apa yang terjadi, memaknai kemudian bisa menyelesaikan dan membuat keputusan sangat rendah. Maka salah satu metode yang direkomendasikan sebetulnya adalah mengoptimalkan betul stimulasi literasi itu untuk penumbuhan karakter. Ini buku yang saya tulis, jadi judulnya adalah Petualangan Baros. Jadi buku ini saya kembangkan dengan disupervisi oleh Bu Novi. Jadi Bu Novi itu dosen di Psikologi UGM. Nah, buku ini kita desain agar kontennya itu sesuai buat usia anak SD. Terus ceritanya itu tentang si Baros ini. Jadi Baros itu adalah seorang pemuda dari Lobutua. Dia itu punya mimpi yang sangat besar untuk menjadi pemburu harta karun. Jadi ini tentang gimana perjuangan dia untuk bisa meraih mimpinya itu. Nah, buku cerita itu juga kita tulis berdasarkan inspirasi dari legenda Kapur Barus di Sumatera. Nah, ketika kita mengembangkan buku ini, fokus utama saya dan Bu Novi adalah gimana buku ini nantinya bisa menstimulasi interaksi juga buat anak-anak yang membacanya. Ini salah satu buku yang saya kira diciptakan oleh mahasiswa psikologi dengan menggunakan prinsip-prinsip stimulasi. Kenapa saya bilang prinsip stimulasi? Dalam literasi ketika saya lihat ini, ketika saya tanya ini untuk anak usia SD. Anak usia SD ini masih membutuhkan stimulasi warna, ketertarikan akan bentuk buku. Maka kemudian dia membuat, yang saya tahu waktu itu biayanya terbatas, tapi dia bisa membuat tanpa harus menunggu ada bantuan gitu ya. Dari atas dia bisa membuat ini bergotong royong dengan teman-temannya membuat buku bacaan. Yang saya lihat selain bisa menstimulasi kognisi, bahasa gitu ya, yang menarik dia bisa menstimulasi banyak area untuk penumbuhan karakter. Contohnya di buku ini ada cerita tentang yang pertama-tama muncul ini adalah bagaimana dia menumbuhkan kepercayaan diri ketika orang lain menganggap bahwa dia itu tidak mampu berenang. Tapi dia berpikir bahwa pasti dia punya kemampuan lain. Kemudian ketika dia tidak bisa berenang, dia mencoba mencari status atau identitas dirinya dengan bekerja keras menunjukkan pada dirinya sendiri bahwa dia itu sebetulnya punya kemampuan lain. Nah, ini luar biasa sekali kalau anak-anak bisa memaknai. Itu yang kemudian yang kedua, ada cerita di situ bahwa dia bertemu dengan seorang teman, seorang kenalan gitu yang akhirnya kemudian menjadi sahabat. Dan dari ceritanya itu juga ada dinamika persahabatan yang saya kira bisa dipelajari oleh anak-anak Indonesia di saat sekarang mungkin interaksi sosial dan empati itu rendah gitu ya di anak-anak Indonesia dan sangat dibutuhkan di era milenial seperti ini. Kemudian yang paling utama juga saya lihat di sini ada semangat pantang menyerah, semangat kerja keras yang ditumbuhkan dari buku ini. Nah, buku ini kemudian yang menarik sebetulnya, saya tidak bawa contohnya, tapi sebetulnya yang menarik ada tidak hanya bentuknya buku, tetapi ada semacam game atau permainan yang dibuat untuk melakukan interaksi. Karena tadi itu, aspek yang harus distimulasi dalam anak itu kan ada banyak. Kalau membaca mungkin hanya aspek kognisi, tapi kemudian aspek psikomotoriknya kemudian kita pancing dengan sebuah permainan game gitu ya.
yang di situ ada tokoh-tokohnya, kemudian anak-anak bisa bermain peran di situ sesuai dengan refleksi dia terhadap buku bacaan ini. Jadi ketika kita ngembangin buku Petualangan Baros, itu kita nggak cuma ngembangin bukunya tok, tapi kita juga ngembangin yang namanya papercraft. Nah, ini tak liatin. Ini papercraft, beberapa contoh potongan papercraft. Jadi, papercraft itu adalah boneka kertas dari tokoh-tokohnya Baros ini. Jadi, tokoh-tokohnya Baros itu kita bikin desain 3D-nya untuk jadi alat pemain edukatif papercraft. Nah, jadi ketika anak baca buku Baros, anak itu kita harapkan dengan adanya papercraft ini bisa sambil bermain gitu loh dengan teman-temannya pakai papercraft. Jadi harapannya dengan buku ini kita lengkapi papercraft, papercraft bisa jadi media interaksi anak. Jadi nggak cuma interaksi anak dengan bukunya, tapi interaksi anak juga dengan teman-temannya dan juga interaksi anak dengan orang tuanya. Dan dari interaksi-interaksi itu kita berharap bukunya ini selain bisa menstimulasi domain perkembangan bahasa anak dan juga domain perkembangan kognitif, juga bukunya itu bisa menstimulasi domain sosioemosi anak, karena di situ anak akan terlibat interaksi dan belajar berinteraksi dengan teman-teman sebayanya, dengan orang tuanya, kayak gitu. Juga domain perkembangan motorik, karena di sini kita mengajak anak-anak untuk aktivitas yang asik gitu loh, gunting-gunting, ngelem-ngelem. Jadi saya kira kalau banyak stimulasi-stimulasi yang dibuat ya literasi pada anak-anak Indonesia dan itu dilakukan bergotong royong gitu loh, oleh semua pihak, saya kira kita tidak akan menunggu waktu lama untuk anak-anak Indonesia itu punya kemampuan baca yang tinggi, kemudian dia mempunyai kemampuan literasi yang tinggi, kemudian dia memiliki kemampuan literasi cara berpikir kritis yang tinggi, dan akhirnya dia bisa memutuskan mana yang baik dan tidak. Itu artinya dia memiliki atau sedang menumbuhkan karakter yang baik. Satu, dua, tiga. Petualangan Baros mencari harta karun. Jadi, cerita Baros ini ditulis sama namanya Suryo Buwono. Nah, itu temannya Mbak Gio. Terus ilustrator, tahu nggak ilustrator itu apaan? Betul, ilustrator itu yang gambar ini, yang gambar semua ini. Namanya Mbak Amal. Nah. Kisah ini bermula dari sebuah desa kecil yang tandus bernama Lobu Tua. Apa nama desanya? Lobu Tua, betul. Untuk membuktikan asumsi bahwa buku dongeng atau dongeng itu memang bisa menstimulasi value positif atau karakter positif pada anak, saya kemudian mencoba untuk melakukan pengujian secara empiris. Nah, pengujian secara empiris ini saya lakukan di bawah bimbingan Ibu Sutari Ma'ampuni. Lewat penelitian yang saya lakukan dengan beliau ini, kami punya tujuan untuk melihat sebenarnya gimana sih efek dari cerita bertema moral yang dalam konteks penelitian ini kita representasikan melalui Petualangan Baros terhadap intensi prososial anak. Nah, untuk melakukan penelitian ini ada beberapa step-step yang saya persiapkan dan lakukan. Pertama, perumusan latar belakang. Jadi di bagian ini saya menggali apa permasalahannya dan kenapa kok penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan. Nah, dalam beberapa tahun terakhir ini, kalau kita lihat sebetulnya telah banyak terjadi permasalahan disharmoni di Indonesia. Seperti misalnya insiden kerusuhan di Poso, kerusuhan makam Mbah Priok, atau yang belum lama terjadi seperti kasus Meliana di Medan. Yang cukup mengkhawatirkan, bibit-bibit disharmoni juga telah banyak muncul di kalangan anak-anak. Nah, kalau ini kita tarik ke belakang, sebenarnya permasalahan-permasalahan ini bersumber pada masalah moral. Sementara itu, moralitas sendiri tidak bersifat nature, melainkan lebih bersifat nurture. Artinya, perkembangan moral seseorang sangat dipengaruhi oleh proses belajar dan interaksinya dengan lingkungan sosial. Menurut beberapa ahli seperti salah satunya Mendel,
Untuk melakukan proses belajar moral pada anak, kita bisa menggunakan dongeng atau cerita bertema moral sebagai medianya. Oleh karena itu, dari penjelasan tadi menjadi penting bagi kita untuk mencari tahu apakah cerita bertema moral memang bisa digunakan untuk menstimulasi perkembangan moral anak. Dalam penelitian ini, perilaku moral anak direpresentasikan melalui intensi prososial. Perilaku prososial sendiri, contohnya seperti menolong, berbagi, bekerja sama, dan menghibur orang lain. Keempat perilaku prososial ini dapat dikategorikan sebagai perilaku moral karena sama-sama berorientasi pada kesejahteraan orang lain. Kedua, melakukan literatur review. Dalam literatur review, saya mencari referensi-referensi penting yang bisa digunakan untuk memperdalam tinjauan terkait variabel-variabel yang saya miliki dan bagaimana hubungan antara kesemuanya itu. Ketiga, memilih metode dan desain. Penelitian ini adalah penelitian eksperimen yang dilakukan terhadap 106 siswa kelas 4 sekolah dasar. Partisipan dalam penelitian ini dibagi ke dalam dua kelompok, yakni kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kelompok eksperimen dikenai perlakuan dengan cara dibacakan cerita petualangan Baros dengan menggunakan metode read aloud atau membaca nyaring. Sampai di suatu titik pengejaran, kapal sang raja bajak laut berhasil menyebelahi kapal Baros. Sang raja bajak laut lantas keluar dan berdiri dengan sombong di tepi kapal. Ia mulai menebar ancaman kepada Hodar. Akulah Aspis, sang raja bajak laut merah. Anak keturunan dewa Apep. Aku telah bersumpah pada leluhurku untuk menghabisimu dan semua anak turun dewa Ra. Proses pembacaan buku petualangan Baros sendiri dibagi ke dalam 3 tahap yang dilakukan selama 3 hari secara beruntun. Nah, untuk mengukur intensi prososialnya, saya dan Bu Ampuni mengembangkan alat ukur yang kita namai Scenario Based Prososial Intention Questionnaire atau SBPIQ. Questionnaire ini terdiri dari 10 skenario dengan 40 item yang merepresentasikan 4 aspek prososial. Nah, sebelum penelitian, pengujian terhadap reliabilitas juga lebih dulu kami lakukan. Dari pengujian tersebut, hasilnya menunjukkan koefisien Cronbach alpha sebesar 0,91. Artinya, alat ukur yang kami kembangkan ini sangat reliabel untuk mengukur intensi prososial anak usia sekolah dasar. Dari penelitian ini diketahui bahwa ternyata cerita bertema moral itu dapat menstimulasi intensi anak untuk menolong, berbagi, bekerja sama, dan membantu orang lain. Sehingga dapat disarankan bagi orang tua serta guru di sekolah untuk dapat mengadaptasi model moral education melalui cerita bertema moral ini untuk mengembangkan karakter moral anak sejak dini. Ya, dari semua yang telah saya paparkan di awal dan juga contoh eksperimen yang telah kita lakukan, ya, kita dapat menyimpulkan bahwa literasi itu betul-betul penting ya sebagai sarana stimulasi untuk perkembangan karakter anak. Nah, memang penelitian ini masih mengandung kelemahan-kelemahan ya, misalnya intervensi yang masih baru dilakukan 3 kali itu sangat minimal sebagai sebuah eksperimen sebetulnya ya.
kemudian pelaksanaan pengukurannya itu juga baru satu kali post test saja, belum melihat follow up-nya ya. Namun demikian, hasil penelitian ini memberi harapan, memberi keyakinan kepada kita bahwa sebenarnya bacaan-bacaan yang bagus, kesempatan seluas mungkin bagi anak untuk membaca, itu sesungguhnya sangat penting untuk menstimulasi supaya anak bisa mengembangkan karakter dengan sebaik-baiknya. Tentunya penelitian-penelitian seperti ini ke depan masih sangat diperlukan, dan juga pengembangan sarana-sarana literasi ya, buku-buku yang bagus, yang sesuai dengan perkembangan anak, itu sangat kita perlukan di Indonesia ini. Pertama, saya kira kita butuh kegelisahan, banyak kegelisahan. Kalau kita tidak gelisah melihat apa yang ada di sekitar kita sebagai mahasiswa psikologi atau sebagai akademisi, maka itu sebuah pertanyaan besar. Karena di era digital dengan banyak masalah, dengan perkembangan teknologi ini, salah satu literasi yang dibutuhkan adalah literasi manusia. Ketika perkembangan teknologi meningkat dan kemudian kita tidak mampu mengimbangi dengan karakter-karakter yang baik dari manusia, maka bisa dibayangkan teknologi apa yang akan diciptakan oleh manusia-manusia ini. Nah, saya kira literasi manusia itu yang paling utama bertanggung jawab untuk mendevelop ya, mempunyai karakter baik ini ya, akademisi atau mahasiswa-mahasiswa yang belajar tentang psikologi, tentang perubahan sikap. Bagaimana sikap itu kita arahkan menjadi baik melalui apa saja, misalnya community development atau pendidikan karakter. Ada sebuah quote yang sangat relevan dengan stimulasi perkembangan ini ya. Quote ini mengatakan, hanya ada dua pemberian kita orang tua yang akan dimiliki oleh anak sampai ia dewasa kelak. Dua pemberian itu adalah akar yang kuat dan sayap yang kokoh. Akar yang kuat ini memungkinkan anak untuk tetap berdiri tegak sekalipun ada badai, ada ombak, ada angin yang sangat keras. Ya, sehingga anak tetap pada prinsipnya dan tahu bagaimana ia harus bertahan sekalipun menghadapi situasi-situasi yang sangat menggoda. Yang kedua adalah sayap yang kokoh yang memungkinkan anak untuk terbang setinggi-tingginya, mencapai cita-citanya, mencapai impian-impiannya. Ya, jadi akar yang kuat dan sayap yang kokoh itulah yang harus kita berikan kepada anak-anak kita melalui stimulasi perkembangan.